Bila kita tengok zaman sekarang ni tuan-tuan, makin menyelah pula ajaran pluralisme ni. Ya, pluralisme. Dan ada bau-bau. Mungkin kita kata tak adalah dia ni pure pluralisme. Pluralisme ni apa? Dia menganggap semua agama ni sama. Semua agama ni benar. Ha, ini sangat-sangat bahaya. Pada minggu lepas ya, ataupun dua minggu lepas, tak silap saya, dunia media sosial dikecohkan dengan ada beberapa hantaran poster yang mana mereka, apa, orang Islam kita, dia pakai tudung dan sebagainya, dia buat poster dan dia buat ucapan selamat hari agama sedunia. Ah, tu bahaya. Tak, kita tak tuduh yang tuan punya poster tu, ucapan tu, dia liberal atau pluralisme. Dia semayangnya orang. Ya. Dia jenis memang orang yang taat pada perintah Allah. Tapi ada ciri-ciri pluralisme. Selepas dikecam, selepas dihentam, baru dia tarik balik. Dia kata dia tarik balik sebab apa? Poster ataupun ucapan yang berkaitan dengan hari seagama dunia ini menimbulkan kontroversi, diturunkan. Tapi yang paling malang ya, yang paling mengecewakan, sikit pun tak ada minta maaf. Sikit pun tak nampak ada kekesalan. Ya. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pluralisme ni satu, ialah salah satu gerakan liberalisme. Sama juga. Liberalisme dengan pluralisme, satu benda yang hampir sama. Liberalisme, mereka mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan agama, membawa agama itu ikut tafsiran mereka sendiri. Tak ikut disiplin ulama ahli sunnah wal jamaah. Pluralisme menganggap semua agama benar. Semua penganut agama-agama lain berhak masuk syurga, bukan Islam saja. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Very dangerous. Orang Arab kata khatir jiddan, jiddan, jiddan. Sangat bahaya. So, lindungi diri kita dan anak-anak kita. Tahun lepas, 2021, ada seorang gadis pakai tudung. Pakai tudung tu bukanlah tudung perfect sangat. Tudung letup macam tu, yang pakai tak tutup dada, yang jenis pakai baju pun nampak macam ni. Yalah, still tudung-tudung yang kita kata fashion. Ya, yeah. Kecoh dekat TikTok, dia buat live video ke ataupun rakaman, dia mengecam. Dia mengecam individu-individu Muslim yang mengaku kononnya dia ni sangat concern dengan pluraliti. Pluraliti ni kita mengiktiraf bahawa sekeliling kita, kita sebagai masyarakat majmuk, memang tak lari ada pluraliti. Maksudnya, keliling kita ni ada masyarakat yang berlainan agama. Kita memperakui dan mengiktiraf kewujudan agama lain dan penganutnya. Dan sebagai kerajaan Islam ataupun kerajaan yang Islam adalah agama persekutuan, mereka diberi hak untuk bina kuil, gereja, untuk beramalkan agama mereka, itu diberi hak. Walaupun Islam adalah agama persekutuan, ada keistimewaan yang tinggi, lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Ya, tapi cukup sekadar tu. Dan dalam masa yang sama, kita mengiktiraf kewujudan agama lain dan kita tak mengiktiraf kebenaran mereka. Kita orang Islam mengiktiraf agama lain wujud dan diberi hak mereka, tetapi jangan sampai kita mengiktiraf bahawa agama itu pun benar juga. Tak boleh. Jadi adalah orang perempuan ni, gadis, saya rasa 20-an tak sampai 30-an. Ya, dia influencer jugalah. Maksudnya terkenal dekat TikTok, Instagram dan sebagainya. Dia buat satu video, dia kata dia kecam umat Islam yang mengaku konon hanya agama mereka saja betul. Ya, dia bukan kacukan ke ataupun mualaf ke tak. Dia pure Melayu. Tengok apa nama Islam. Keluarlah kritikan dia, ya. Ada netizen yang kritik, ada kritikan, ada netizen yang hina dan sebagainya. Bayangkan, dah ada macam tu dah. Ya. Melayu, Islam. Cakap Melayu, fasih. Cakap dengan logat kita lah, bukan logat orang Cina cakap Melayu ataupun Mak Saleh cakap slang Melayu, tak ada. Melayu kita. This is real. Boleh cari kat Google lah, kat YouTube. Ya, tak tahu mungkin dia padam dan sebagainya. Kecoh. Dia sampai macam tu sekali, dia kecam kita ni yang mengaku Islam saja yang betul. Agama lain tak betul. Oh, dia marah. Ha, jelas ini pluralisme. Dalam Al-Quran jelas. Agama yang benar hanyalah agama Islam. Tidak ada agama yang benar selain daripada Islam. Ya, walaupun ahli kitab sangat dekat dengan kita.
tetapi mereka juga tidak benar kenapa mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ya.